teman-teman, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Celine sudah mau sampai. Celine cari Kak Yuta dan Kak Mia. Hah? Itu siapa? Ilin juga mau lihat. Hah? Kak Yuta, Kak Mia. Iya, itu mereka. Mereka sedang tidur. Yuta, Yuta, Mio, Mio. Suara apa itu? Aduh, kenapa ribut sekali sih? Sepertinya ada yang manggil-manggil, Kak. Oh, mengagetkan aku aja. Kukira hantu. Oh, Atom dan si Atom. Dan itu, di tengah kenapa bisa ada bayi raksasa? Itu Celine. Iya, itu Celine. Oh iya, aku baru ingat itu Celine, Mio. Bayi Titan raksasa. Ayo kita lihat. Wah, Celine, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu datang dari hutan Titan ya? Iya, Kakak. Aku cari Kak Yuta dan Kak Mio. Aku juga mau dicari. Iya, aku juga mau dicari. Wah, mereka juga mau dicari tuh, Baby Celine. Emangnya kamu kesini kenapa? Kok mendadak sekali? Iya, Kakak. Ayo kita main ke tempatku. Oh, kamu mau ke tempatmu ya? Oh, ternyata kamu sudah makin besar ya, Celine. Iya, Kak. Sepertinya Celine sedikit lebih tinggi ya, Kak. Iya, dia sedikit lebih tinggi. Nah, gimana? Celine ajak kita main ke rumahnya. Gimana kalau kita pergi ke tempat dia? Wah, boleh juga tuh, Kak. Kita nanti bilang sama Kak Sakura ya. Aku juga mau ikut. Iya, aku juga mau ikut. Papa, Celine udah siapkan tempat. Wah, sudah disiapkan tempat nih, Mio. Wah, asik sekali. Baik sekali ya, papamu, Celine. Ayo, kita pergi sekarang. Tempatnya dekat mana? Dekat air. Hah? Dekat air? Iya, dekat air, Kak Yuta. Oh, sepertinya dekat harbor, Kak. Oh, coba kita ke sana deh, dekat harbor. Katanya dekat air. Iya juga ya, air kan dekat harbor. Wah, itu dia. Itu ada pulau. Itu tempatnya ya? Iya, itu dia. Oh, ternyata di sana. Wah, gimana cara pergi ke sana ya? Kita berenang, Kakak. Oh, berenang. Wah, berenang, Kak. Mio mau, Kak. Tapi nanti baju kita jadi basah semua. Kita nanti bisa keringkan di sana, Kak. Oke deh, kalau gitu. Nah, kita parkir di sini ya. Ayo, kita berenang. Iya, ayo kita berenang. Wah, hutannya kelihatan dari sini. Hutannya besar sekali. Aku sudah tidak sabar nih. Hari ini kita mau nginap di sana gimana? Iya, Kak. Mio mau, Kak. Kakak sudah bilang sama Kak Sakura belum, Kak? Aku tadi sudah WA dia. Dan dia belum baca sih. Tapi kita nginap aja deh. Yang penting aku sudah tinggalkan pesan. Nah, ayo kita berenang. Wah, aku sudah tidak sabar lagi nih. Emangnya di sana ada apa aja ya? Ada Mama, ada Papa. Oh, Mama dan Papamu ada di sana ya. Emangnya kamu boleh keluar ya, Celine? Ayo, kita berenang, kita pacu. Pokoknya yang terakhir sampai nanti traktir ya. Wah, Kak Mio harus buru-buru nih. Mio gak mau kalah. Nah, gimana Mio? Cepet kan? Aku juga, aku tidak mau kalah. Wah, itu dia pulangnya. Aku sudah mau sampai. Ayo, buruan. Kalian cepetan dong. Siapa yang kalah nanti traktir. Sepertinya aku yang menang nih. Wah, Kak Yuta, tunggu, Kak. Iya, lihat ini. Aku sudah sampai. Yeay, aku sudah sampai. Nah, ini dia. Wah, ternyata tempatnya ada kemahnya juga. Ini bukannya kemahnya ukuran kita ya? Ukuran manusia. Iya, Kakak. Itu Papa yang buat. Oh, papamu buatin untuk kami ya. Wah, papamu baik sekali. Lihat itu, lihat. Wow, keren sekali. Sudah disediakan juga semuanya, Mio. Wah, iya, Kak. Iya, kemahnya ini untuk kita ya, Kak. Iya nih. Nah, di sini ada api unggun juga. Wah, api unggunnya bisa hidup. Wah, di sini hangat sekali. Aku pengen menghangatkan diri dulu. Aku mau mengeringkan pakaian dulu. Wah, hangatnya. Aku juga mau. Iya, aku juga mau. Nah, sudah lumayan nih. Tidak terlalu basah lagi. Aku nanti mau tidur yang warna biru ini. Mio, nanti kamu tidur warna apa? Aku mau warna merah. Iya. Mio mau yang warna purple, Kak. Oh, Mio mau yang warna purple ya. Oke, baiklah. Kalau gitu, Atom dan Atom nanti warna merah ya. Iya. Wah, asik sekali di sini. Itu ada tempat apa ya? Ayo, coba kita lihat ke sana. Wah, Kak, di situ bisa mancing ikan deh sepertinya, Kak. Oh, iya juga ya, Mio. Nanti kita pergi mancing di sini aja.
aku pasti dapat banyak ikan nih. Iya kak, nanti kita mancing di sini. Mio pasti dapat lebih banyak dari kakak ikannya. Oh Mio, kalau gitu nanti kita lomba Mio. Bukannya sudah pernah kak, Mio menang. Oh itu kan tidak dihitung, kalau gitu nanti kita ulang lagi. Aku juga mau mancing. Iya, mau mancing. Nah ayo kita coba lihat ke sebelah sana. Oh iya kak, ngomong-ngomong papa dan mama Celine mana ya? Oh itu, di situ ada Titan. Sepertinya itu papa dan mama Celine deh. Iya, itu papa dan mama Celine. Wah itu papa dan mamamu ya. Iya, ayo Celine mau kasih lihat papa dan mama. Papa, mama. Oh Celine, kamu kemana aja Celine? Aduh, kamu keluar-keluar lagi ya. Papa, ini ada Kak Yuta dan Kak Mio. Oh iya, aku ingat. Anak kecil yang bantu kamu kasih susu kemarin ya. Iya, Papa. Celine, kamu keluar dari pulau lagi ya. Jangan jauh-jauh ya mainnya. Iya, Mama. Oh Celine, mamamu sedang hamil ya. Iya, Kakak. Mama ada adik bayi. Wah, Celine bakal punya adik baru nih, adik bayi. Iya, Kakak. Kalian mau makan apel gak? Kalau mau itu ambil aja apelnya. Wah, Paman, terima kasih, Paman. Wah, Bibi kapan melahirkannya? Aku mau lihat nih, Bibi. Aku mau lihat adiknya si Celine. Aku melahirkannya sebentar lagi. Wah, sebentar lagi ya? Iya, dia sebentar lagi mau melahirkan. Kalian mau lihat ya? Tapi belum tentu hari ini. Iya, kami mau lihat. Tapi kapan ya? Nanti kalau adikmu sudah lahir, kamu bilang ya, kami mau datang lagi. Iya, Kakak. Kalian semua silakan main sepuasnya di pulau ini. Anggap aja rumah sendiri ya. Iya, Paman. Terima kasih, Paman. Nah tadi ada kemah yang aku sudah siapkan untuk kalian juga. Iya paman, tadi kami sudah lihat. Celine sudah tunjukkan kasih kami paman. Oke deh, nah kalian kalau mau makan, makan aja ya. Iya, wah ternyata apel di sini juga besar-besar Mio. Iya kak, besar sekali. Makan satu aja udah kenyang kak. Nah ayo Celine, kita coba mutar-mutar pulau ini. Aku mau lihat di sini ada apa aja. Ayo kita coba naik ke atas. Di situ ada air terjun. Aku mau lihat. Iya, aku juga mau lihat. Iya kak, keren sekali kak. Kita nanti mandi air terjun ini ya kak. Iya, aku coba deh. Wah, segar sekali airnya. Wah kak, bukannya tadi kita sudah keringkan baju kak. Oh iya Mio, kita malah basah lagi. Gak apa-apa, nanti kita keringkan lagi. Aku mau coba air terjun di sini Mio. Wah, segar sekali. Iya kak, segar sekali. Kalau yang tadi di laut kan airnya asin ya kak. Di sini airnya tidak asin. Ya, air di sini tidak asin. Kakak, Celine juga mau main? Ya, ayo kita main. Ayo kita naik ke atas. Iya, kak. Atta mana? Kenapa dia nggak ada? Dia di belakang kakak. Hah? Kenapa bisa jadi di belakang aku? Bayi Titan. Aku mau makan bayi Titan. Daging bayi enak sekali. Itu ada yang sedang hamil. Aku akan mengambil bayinya. Aku akan menunggu di sini. Bayi Titan, lezat sekali. Hah, kenapa itu? Paman, ada apa paman? Ini maminya Celine sudah mau melahirkan. Hah, sudah mau melahirkan? Bukannya melahirkannya belum paman? Iya, tiba-tiba dia sakit. Berarti hari ini dia bisa melahirkan. Wah, hari ini mau melahirkan. Aku mau lihat. Tapi gimana ya? Aku belum panggil dokternya. Hah, belum panggil dokter ya paman? Iya, gimana kalau kalian bantu aku jaga Celine sama mamanya? Hah, oke paman. Kami akan bantu jaga Celine sama mamanya. Aku mau panggil dokter dulu. Tapi kira-kira dokternya bisa gak ya? Soalnya aku belum ada janji nih. Mamanya cepat kali melahirkannya, belum waktunya. Iya deh paman, kalau gitu paman pergi aja. Kami yang jaga mereka paman. Terima kasih ya. Oke deh, baiklah kalau gitu aku pergi dulu ya. Gak apa-apa nih, aku tinggalkan sama kalian. Gak apa-apa paman, tenang aja paman. Aku akan jaga mereka kok paman. Oke deh, baiklah kalau gitu. Aku sebentar aja kok, aku segera kembali. Iya paman, hati-hati ya paman. Iya. Aduh, gawat. Kenapa melahirkannya hari ini ya? Aku kira melahirkannya masih ada 10 hari lagi.
Wah, Selin, papamu cepat sekali tuh. Lihat itu larinya. Dia terburu-buru sekali. Waduh, dia pasti kaget sekali ya. Harusnya kan melahirkannya bukan hari ini katanya. Dan Selin, kamu pasti senang sekali kan? Kamu sebentar lagi mau ketemu sama adik-adikmu. Iya, kakak. Selin senang. Aileen mau ketemu dedek bayi. Iya nih, aku juga gak sabar nih. Kira-kira adik bayinya itu perempuan atau laki-laki ya? Aku maunya laki-laki. Enggak, Mia maunya perempuan kakak. Aku mau perempuan. Aku mau laki-laki. Wah, jadinya laki-laki atau perempuan ya? Bukannya si Selin sudah perempuan. Bagusnya itu laki-laki. Biar ada perempuan dan laki-laki. Tapi kak, kalau dua-duanya perempuan juga gak apa-apa kak. Mio bisa main sama dua-duanya. Wah, dasar Mio. Tapi pulau ini sepertinya aman sekali ya. Gimana kalau kita pergi mancing? Ah iya kak, Mio mau kak pergi mancing. Nah ayo kita lomba siapa yang lebih banyak dapat ikannya ya. Nanti malam kita mau makan ikan bakar nih. Iya nanti tinggal dibakar ya kak. Iya ayo kita pergi mancing ke sana dulu. Tapi gak apa-apa tuh kak, tinggalkan baby Selin. Gak apa-apa sebentar aja kok. Mama aktif ya mama. Iya nih Selin, mama sakit perut. Mama, Selin embus ya mama. Ada apa itu? Sepertinya sudah mau melahirkan. Wah, hari ini aku bisa makan daging bayi itu. Daging bayi yang baru lahir. Wah. Tolong, aduh sakit sekali, aduh perutku. Mama atit pelut. Gimana Kak Yuta, Kakak Mio, mama atit pelut Kak Yuta. Kenapa baby Jelin, kenapa mama atit pelut, mama teriak. Ayo Kak Yuta, ayo kita cari mama. Oh iya baby Jelin, ayo deh. Aduh, kenapa aku ditarik seperti ini? Iya kak, sepertinya baby Jelin khawatir sekali kak. Oke deh, iya pelan-pelan nih baby, aku kesana. Wah iya itu, udah mau melahirkan ya. Aduh, aku sakit sekali perutnya. Wah, gimana ini Mio? Oh, dokternya belum datang. Wah, gimana ya, Kak? Oh, gimana kalau kita coba bantu? Sepertinya aku pernah nonton di TV-TV deh. Tarik nafas dalam-dalam, lalu buang pelan-pelan. Sakit sekali, aduh, perutku. Tante, aduh gimana ini, dokternya belum datang. Coba tarik nafas lagi, tarik nafas dalam-dalam. Sudah mau melahirkan ya? Gimana kalau tekan, perutnya ditekan. Keluarkan, bayinya. Wah kak, rambutnya sudah nampak kak. Iya nih, udah mau keluar, ayo semangat tante. Sudah melahirkan. Wah kak, bayinya ada dua. Iya nih, ada bayi laki-laki dan perempuan. Tante, selamat ya, bayinya ada laki-laki dan perempuan. Akhirnya keluar juga ya. Iya nih, bayinya selamat, bayinya sehat-sehat. Baby Selin, akhirnya kamu punya dedek bayi loh. Aha, akhirnya sudah melahirkan. Ini saatnya aku datang. Dedek bayi, aku datang. Paman siapa? Kenapa matanya cuma satu? Kak, itu kenapa matanya cuma satu? Dia Titan ya? Iya, aku akan mengambil adik bayi ini. Kenapa diambil? Jangan, tolong taruh. Itu adiknya si Selin. Adik bayi ini sekarang akan menjadi milikku. Aku akan memakannya. Sepertinya enak sekali. Wah, kebetulan sekali di sini ada api. Aku bisa memanggangnya di sini. Hari ini aku beruntung sekali. Aku mendapatkan bayi Titan yang baru lahir. Ini pasti enak sekali. Wah gawat, adiknya si Selin diambil sama Titan mata satu. Kakak, adik Selin diambil. Iya nih, gimana dong? Ayo coba kita lihat ke sana. Waduh, papa Selin lagi keluar. Gimana ya? Selin mau
Dedek Celin kakak. Iya nih Celin, gimana ya? Aku bingung nih soalnya monsternya mengerikan sekali tuh. Lihat matanya aja cuman satu. Ayo coba kita lihat pelan-pelan dulu deh. Gimana kalau kita segera telepon Kak Sakura aja ya Mio? Iya kak, tapi apa sempat kak? Soalnya itu monsternya sudah mau makan adiknya Celin kak. Celin mau Dedek Celin. Waduh Mio, dia sudah mau makan adiknya Celin ya. Wah gawat-gawat nih, semoga papanya Celin cepat datang. Gimana ya? Kak Mio juga takut kak. Celin mau Dedek. Wah wah wah, ternyata mamanya Celin mau melahirkan ya. Ternyata lebih cepat dari perkiraan ya. Iya nih Kate Butler, makanya aku segera panggil kamu dokter Kate Butler. Iya iya, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Wah wah wah, sepertinya ada suara bayi. Ternyata sudah melahirkan ya. Wah, itu dia bayinya, bayi perempuan. Udah ada bayinya. Apa sudah melahirkan? Iya nih, istrimu juga sudah tertidur. Ternyata kamu punya bayi perempuan lagi ya. Selamat ya. Bayinya ada dua. Iya, bayinya ada dua. Hah? Bayinya ada dua? Jadi satu lagi di mana? Wah Mio, lihat itu Mio. Ada Kate Butler raksasa Mio. Hah? Ada Kate Butler raksasa kak? Yo, ayo cepat kita bilang sama Kate Butler. Kita minta bantuan sama Kate Butler. Baby Celine? Baby Celine kenapa di sana? Aku Atut kakak. Wah Baby Celine, kamu takut ya? Jangan takut, lihat itu. Ada Kate Butler raksasa. Kita bilang sama dia ya, supaya dia ambilkan adik bayi kamu. Kate Butler. Yuta. Kate Butler, kenapa kamu jadi raksasa? Iya, soalnya aku mau bantu Titan buat melahirkan. Oh gitu. Paman, gawat sekali paman. Ada apa? Itu paman, adiknya Celine. Adik cowok Celine diambil sama Titan mata satu. Adik bayi, ini saatnya aku akan memanggang kamu. Ini dia di api. Kenapa jadi berantakan semua? Aduh, gimana ini? Aku padahal memasak bayi ini. Gawat. Ya udah deh, kamu tunggu di sini dulu. Aku akan menyiapkan api lainnya. Dasar. Di sini ada obor kecil. Baiklah, aku akan menggabungkan dua obor ini. Aduh, gak bisa hidup. Coba aku hidupkan lagi. Nah, ini dia hidup dua-duanya. Kalian tunggu di sini aja, biar aku yang menghadapi monster mata satu itu. Hey, Titan mata satu. Kamu siapa? Minggir. Cepat serahkan bayi itu. Enak aja, ini punya aku. Kalau kamu mau, kamu pergi ambil sana. Masih ada satu lagi. Dasar. Hey, kucing jelek. Berani-beraninya kamu menggangguku. Akan aku pukul kamu. Dasar kamu, akan aku serang dengan jurus apiku. Akan aku pukul-pukul kamu. Rasakan jurus apiku. Aduh, panas. Wah, Mio, ayo kita lihat ke sana. Sepertinya seru. Wah, kak, sepertinya Kate Butler yang menang deh. Oh iya, Mio, Kate Butler menang. Wah, Kate Butler hebat sekali. Kate Butler, kamu hebat sekali. Iya nih, aku menang. Yeay, Kate Butler menang. Yeay, Kate Butler, kamu keren sekali, Kate Butler. Wah, kak, untung aja bayi Titannya belum dimakan sama Titan mata satu ini ya, kak. Iya nih, dasar kamu Titan mata satu hitam jelek. Untung kamu kalah. Berani-beraninya kamu menculik bayi Titan yang lucu itu. Ayo, kita coba lihat ke sana, Mio. Ini Dedek Celin. Dedek Celin ada dua. Mama masih bobo ya. Yeay, Dedek Celin ada dua. Yeay, ternyata adiknya ada dua. Ada bayi laki-laki dan perempuan Mio, jadinya lengkap. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat like, komen, dan share ya. Kalau kalian mau main ke hutan Titan ini, ID-nya adalah 7016-3158-94-3216, Pulau Air Terjun by Mira Meme. Ingat di like and add to bookmark ya. Halo teman-teman, dadah.